Oke, jumpa kembali dengan saya, April Tanwek di Mr. Crack. Teman-teman sekalian, saat ini saya akan membagikan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi kalender pendidikan. Yang seperti kita ketahui bersama bahwa kalender pendidikan itu sangat dibutuhkan di setiap instansi pendidikan ya, terutama sekolah-sekolah yang mau agar pembelajaran itu berjalan dengan teratur ya. Nah, kalender pendidikan itu sendiri sangat dibutuhkan dalam hal pembuatan prota dan promes ya, program tahunan dan program semester. Itu sangat memudahkan kita menyusun program semester atau program tahunan jika kita sudah selesai membuat kalender pendidikan. Nah, kalender pendidikan yang akan saya bagikan saat ini saya sendiri dapat di internet ya. Dapat di internet, kemudian saya modifikasi ya, memodifikasi sesuai dengan yang saya anggap masih kurang ya. Nah, saya tambahkan di sini itu satu sheet ya, satu sheet dengan nama hari dan minggu efektif. Nah, hari dan minggu efektif. Nah, di sini masih terhitung apa namanya, masih lengkap semua, minggu efektifnya masih 4 karena memang belum ada data yang kita input ya. Dia akan apa namanya, mengikuti data yang kita input sehingga tidak terjadi kesalahan ya, tidak terjadi kesalahan hitung jumlah hari dan minggu efektifnya. Nah, langsung saja kita bahas cara kerjanya. Nah, untuk hari dan minggu efektif, sekali lagi Bapak Ibu guru tidak perlu merubah ya, merubah apapun di sini ya. Termasuk nama SMP dan tahun pelajarannya ini akan berubah ketika teman-teman mengisi data dan juga nama kepala sekolah di sini ya. Nah, untuk di menu kalender juga sama, Bapak Ibu tidak perlu mengisi apapun di sini. Ya. Untuk mengisi data, Bapak Ibu tinggal klik isi data atau klik data sheet data ini ya. Kemudian teman-teman akan diarahkan di sini. Nah, yang teman-teman isi di sini hanya kolom keterangan ya, keterangan kemudian tanggal libur awal dan tanggal libur akhir di setiap bulan ya, setiap bulan yang ada di kolom ini ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini maksud saya dari Juli sampai Juli 2021 sampai Juni 2022. Nah, ini akan menyesuaikan sesuai dengan tahun pelajaran yang Bapak Ibu isi. Selanjutnya, untuk warning color ini teman-teman tidak perlu isi ya. Dia akan tampil dengan sendirinya ketika Bapak Ibu mengisi keterangan. Nah, misalnya Juli itu, Juli awal itu misalnya di kalender pendidikan misalnya tanggal 1, 2, 3 itu masih masuk libur semester 2 misalnya ya. Jadi di sini kita tulis libur semester 2. Nah, teman-teman lihat nomornya sudah jadi, warnanya sudah jadi. Kemudian Juli tanggal berapa tadi ya, kalau kita lihat di kalender ini kemungkinan dia ada di 1 dan tanggal 3 karena minggu sebelumnya di Juli tahun kemarin masuk di hari libur itu ya, hari libur semester 2. Jadi kita isi saja di data sini 1 awalnya kemudian terakhirnya 3. Nah, kita coba cek di kalender. Nah, dia di sebelah keterangan muncul keterangannya, kemudian di sini juga muncul ya, dia langsung terwarnai dengan sendirinya. Nah, kemudian misalnya tanggal 5 dan 10, 5 sampai tanggal 10 itu MPLS ya, kita tulis di sini masa pengenalan lingkungan sekolah. Misalnya dia berada lagi di Juli misalnya. Ya,
warnanya langsung jadi. Kemudian dia tepatnya juga di Juli. Kita isi misalnya tanggal 5 awalnya, terakhir tanggal 10, satu minggu misalnya ya. Atau tanggal 4 lah, 5 hari. Kita isi 5 hari saja, dari tanggal 4 sampai 10. Nah, kita cek di kalender. Oh, sorry, bukan tanggal 4, maksudnya tanggal 6. Tanggal 6, misalnya mulai hari Selasa ya. Nah, ini jelas yang apa namanya, yang 1, 2, 3 ini tidak masuk kategori minggu efektif ya, karena dia hanya ada 3. Nah, yang ada kemungkinan masuk minggu efektif itu ada minggu yang ada tanggal 5, 4, 11, 8, dan 25. Nah, tetapi jika teman-teman lihat, MPLIS itu kan tidak efektif ya. Dia hanya pengenalan masa lingkungan sekolah, dalam artian belum ada pembelajaran secara menyeluruh ke setiap kelas ya. Jadi ini dia akan terhitung minggu tidak efektif. Kita coba dilihat di hari minggu efektif bulan Juli. Bulan Juli. Nah, minggu efektifnya jadi berkurang 1 ya. Jadi dia 3. Nah, hari efektifnya ada 19. Kita coba hitung. Minggu efektifnya ada 19. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ya. Jadi sangat akurat ya. Jadi rumus yang saya buat ternyata sangat akurat ya. Nah, begitu juga dengan hari-hari libur, misalnya Agustus. Agustus itu misalnya apa ya? Oh, 17 Agustus itu hari kemerdekaan RI, misalnya hari kemerdekaan RI itu ada di tanggal 17 ya. Nah, karena dia hanya satu hari, jadi teman-teman isi di awal itu 17, kemudian di akhir itu 17 juga. Nah, jadi hari kemerdekaan RI itu warnanya kuning. Kita coba cek di kalender. Nah, warna kuning ya. Dan ini karena masih ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, dia tetap terhitung minggu efektif ya. Kita coba lihat, masih tetap 4 ya, tidak berubah ya. Atau kemudian kita tambahkan lagi di bulan Januari, di bulan Juli tadi, misalnya MGMP, misalnya ya, MGMP. Kemudian di Juli itu tanggal, biasanya kan sebelum memulai pembelajaran kita MGMP, misalnya kita mulai itu tanggal 14 sampai 17 ya. Jadi kita isi di sini 14 sampai dengan 17. Nah, ini sudah terisi warna biru. Nah, ini kalau kita lihat hanya ada 2 yang efektif dalam satu minggu itu, artinya ini tidak terhitung lagi sebagai minggu efektif. Nah, berarti nanti di hari minggu efektif ini, hari dan minggu efektif ini hanya ada 2. Nah, betul ya, hanya ada 2 minggu efektif ya. Jadi Bapak Ibu silakan isikan di sini sesuai, ingat yang diisi itu hanya kolom keterangan, sorry, di sini ya, nama sekolah, tahun pelajaran kepala sekolah, dan NIP kepala sekolah. Kemudian Bapak Ibu guru silakan isi keterangan hari liburnya apa, kemudian tanggal awal dan tanggal akhir. Nah, ada satu kelemahan ya yang Bapak Ibu harus tahu ya. Dan memang saya belum temukan ya, saya belum temukan pemecahannya. Nanti saya akan update ketika saya sudah temukan, dan saya akan berusaha membuat aplikasi ini akan terhubung langsung dengan program semester dan program tahunan ya. Sehingga ketika teman-teman mengisi data kalender pendidikan ini, Bapak Ibu tidak perlu merubah secara manual kalender pendidikan. Tidak perlu mengubah secara manual program semester dan program tahunannya ya. Dia akan terisi secara otomatis. Oke? Dan kelemahan tadi yang saya katakan itu adalah Bapak Ibu guru tidak bisa menambahkan dalam satu keterangan sini, misalnya ya, misalnya MGMP ini,
tanggal melewati hari Minggu ya. Misalnya ini 14-19 saya tambahkan di tanggal 20 misalnya. Sampai tanggal 20, jadi 14 sampai tanggal 20. Saya isi di sini ya. Ujungnya 20. Dia akan selisih di hari efektifnya ya. Nah, kita coba lihat ya, kita coba hitung, kita buktikan. Jadi di kalendernya itu birunya itu sampai tanggal 20 termasuk hari Minggu ya. Yang seharusnya ini tidak perlu ya, karena memang dia ini sudah hari libur. Nah, kita coba lihat di minggu efektifnya, kemudian kita cocokkan. Ini hari efektif ada 12. Minggu efektifnya masih betul ya, karena ini masih ada 4, jadi masih terhitung minggu efektif. Dan ini masih ada 1, artinya ada 2. Tetapi kita coba hitung untuk hari efektifnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Kita ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, inilah yang maksud saya akan berpengaruh terhadap hari efektif ketika teman-teman menaruh hari libur itu melewati hari Minggu ya. Nah, terus kalau seperti itu bagaimana solusinya agar hari efektifnya tidak bermasalah. Nah, teman-teman bisa mengakalinya dengan mengisi di sini, misalnya MGMP Minggu 1 misalnya. Kemudian ini sampai dengan tanggal 17. Nah, kemudian di keterangan berikutnya Bapak Ibu Guru tulis MGMP Minggu 2. Minggu 2. Kemudian Bapak Ibu Guru tulis di sini 18 sampai 20. Nah, jika Bapak Ibu perhatikan di kalender, oh sorry bukan 18 ya, 19. 18 itu hari Minggu. Jadi di sini 19 sampai 20. Nah, ketika Bapak Ibu melihat di kalender, maka akan jadi seperti ini. Memang warnanya berbeda ya, tetapi nanti kan Bapak Ibu bisa lihat di keterangannya ya. Di keterangan sini. Oh, ini tetap MGMP, ini juga MGMP, tetapi dalam minggu yang berbeda. Ya. Nah, sekarang kita cocokkan dengan hari minggu efektif. Tadi kalau kita hitung itu ada 13 ya. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat di sini ada 13 ya. Jadi itu solusi dari saya untuk sementara ya. Nanti yang belum ikuti channel ini silakan ikuti perlangganan agar supaya ketika saya update aplikasi ini Bapak Ibu Guru bisa download lagi aplikasi terbarunya ya. Jadi untuk saat ini saya akan berusaha menghubungkan dengan program semester ya. Oke. Link aplikasi akan saya sertakan di deskripsi. Untuk saat ini sampai di sini, jumpa kembali di tutorial-tutorial atau aplikasi selanjutnya.